sore menjelang malam. Salam sehat serta sejahtera selalu. Masih di jalur api primitif. Kali ini saya akan membahas tentang firebird atau papan api. Jadi kelebihan dari papan api ini, saya buat seperti ini. Jadi di bagian bawah nanti akan menjadi tempat untuk terkumpulnya bara api. Seperti ini. Jadi ketika terjadi friksi, serbuk kayu akan turun ke sini dan akan berkumpul di bagian bawah. Jadi mungkin lebih simpel ya. Oke. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan.